Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video aku. Nah, di sini aku lagi aktivitas pagi. Kenapa ini aku cuma ngebersihinnya pakai tisu? Ini ada alasannya ya teman-teman. Jadi pagi ini tuh nenek tuh gak keburu mau BAB. Beliau itu tergesa-gesa tapi tetap gak keburu kayak gitu loh. Jadi beliau itu di celana kayak gitulah ya. Nah, karena Simbah itu orangnya tipe yang kayak masih malu kalau ketahuan di celana ya. Akhirnya sama si Mbah itu dibersihin sendiri teman-teman. Aku padahal udah bilang, nenek gak apa-apa, kamu di celana itu wajar. Aku bilang gitu kan, nanti tak bersihin sendiri gak apa-apa, ini nanti sekalian aku mau nyuci kamar mandi. Padahal sebenarnya ya sudah tak cuci kamar mandinya ya. Ya cuma ise-ise aja biar si Mbah itu nurut gitu. Tapi ya tetap aja si Mbah tuh kayak malu gitu loh teman-teman. Ya udah tetap kekeh ya nenek tuh mau ngebersihin ya bekas nya sendiri, tapi ya tetap kurang bersih lah ya teman-teman. Makanya ini tak bilas lagi, mesti tak bersihin lagi gitu loh. Ini pun juga tanpa pengetahuan Simbah ya, karena kalau Simbah tahu tak bersihin lagi, beliau itu juga kesinggung, jadi kan repot juga gitu. Nah terus kenapa tadi cuma tak lap pakai tisu, itu karena sudah sebelumnya sudah tak bersihin ya, terus terakhiran itu tak lap pakai tisu itu supaya ya sekali ngelap itu dibuang kayak gitu loh teman-teman. Udah nggak perlu pakai lap lagi, sekali lap langsung buang, apalagi area WC yang didudukin kayak gitu ya, itu kan memang harus bersih sih. Jadi aku lap pakai tisu itu memang sengaja ya teman-teman. Sebenarnya lebih rekomen pakai tisu dapur kayak gitu loh, yang digulung gitu. Tapi ini cuma ya apa sih yang ngarep moto ndang cepet bendang rampung ndang resik kayak gitulah. Ini aja aku ngerjain ini, aku ngumpet-ngumpet Simbah nggak ngerti kayak gitu loh. Nah takutnya nanti Simbah keburu mau ke kamar mandi pas jam siang, karena biasanya jam siang nenek juga masih mau ke kamar mandi kayak gitu loh, pipis lah atau apalah, cuci tangan, cuci muka kayak gitu. Lah yo boros Mbak pakai tisu nih majikan, wong dek sini wae rata-rata wong ngirit tisu. Teman-teman, itu tuh juga rekomend dari Tace loh. Aku tuh disuruh sama Tace. Sebenarnya aku juga eman-eman, tapi Tace tuh bilang biar bersih lebih higienis, karena itu kan tempat didudui kita ya. Ya ganti-gantian orang lah. Jadi setiap kali mau duduk mau ke kamar mandi itu sebaiknya ya dilap tisu dulu kayak gitu kan. Nah ya itu sama konsepnya teman-teman. Jadi ya memang terakhiran harus dilap tisu biar bersih kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, karena setiap majikan itu nggak sama. Majikan di Taiwan tuh punya aturan sendiri-sendiri, nggak bisa dipukul rata. Jadi ya kembali lagi sesuai aturan yang ada di majikan masing-masing seperti itu. Kalau menurut aku pribadi ya eman sih ya, boros tisu juga pasti. Tapi ya kembali lagi, alhamdulillah majikanku tuh nggak pernah protes atau komplain tentang apapun itu. Jadi ya wes aku mek manut tok nek kene iki teman-teman. Ya kembali lagi setiap majikan tuh punya aturan masing-masing ya gitu. Alhamdulillah nyuci kamar mandi sudah selesai. Lanjut aku mau nengokin Simbah dan ternyata Simbah bubuk besti. Pastinya kecapean ya, karena beliau tadi juga habis nyuci kamar mandi gara-gara BAB-nya kemana-mana itu tadi. Baiklah, biarkan Simbah istirahat di depan. Lanjut aku mau masak teman-teman. Tapi sebelum masak aku mau bikin cemilan dulu. Kebetulan ini jam juga masih sekitar jam 11, jadi masih ada waktu untuk bikin cemilan. Karena makan siangnya nenek tuh siang ya sekitar jam 1, jadi masih ada waktu lah, kita bikin bakwan saja. Mumpung dek kulkas sayuran komplit, terus juga memang aku belum sarapan ya, belum sempet lah tadi. Jadi ya sudah, aku mau bikin cemilan bakwan sayur saja. Untuk sayurannya di sini aku cuma pakai wortel sama kol, lalu tak tambah. Ini ada daun bawang ya, mau tak cuci dulu sebelumnya. Kebetulan di kulkas itu memang lagi banyak sayur, jadi happy banget aku teman-teman. Aku nek akeh sayur ngono masak ki ya seneng besti. Ini daun bawangnya seger-seger banget. Ini tak cuci dulu ya, terus nanti tak potong kecil-kecil untuk campuran di bakwan sayurnya. Selain biar tambah wangi, dia juga mempercantik tampilan makanan ya. Abang ijo kuning gitu. Aku tuh paling happy kalau belanja sayur terus masih dapat sayur yang seger-seger kayak gini. Karena Simbah itu kan sukanya belanja sayur tuh di supermarket ya. Jadi jarang nih aku dapat sayur yang seger-seger kayak gini. Makanya ini aku excited banget nih mau bikin bakwan. Udah lama juga nggak pernah bikin bakwan ya. Ini mumpung ada sayur seger-seger ya wis bikin bakwan aja lah sesekali kayak gitu ya. Kadang suka bingung soalnya mau sarapan apa ya kayak gitu loh.
telur rebus terus juga bosen. Di kulkas itu sebenarnya juga disiapin sarapan sama Pak Bos, kayak Chong Yopin kayak gitu loh. Tapi ya udahlah ya, mumpung ada ini bahan-bahannya juga komplit ini kok, ya kan? Terus cocok juga nih sama cuacanya nih, siang-siang kayak gini bikin bakwan sayur. Nah, untuk bumbunya bakwan sendiri sebenarnya opsional sih ya, karena setiap orang itu punya resep sendiri-sendiri untuk bikin bakwan ini supaya enak menurut versinya masing-masing. Di sini aku pakai bumbu yang super simple banget. Untuk pertama tadi aku kasih sedikit Royco karena aku memang pecinta micin. Lalu tak tambahin sedikit bawang goreng ya. Bawang gorengnya itu sebenarnya lebih enak kalau goreng sendiri, tapi itu tadi aku pakai bawang goreng yang ada di supermarket kayak gitu. Ya udah lumayan harum lah daripada nggak pakai sama sekali ya. Lalu untuk bumbu lainnya tadi tak tambahin lada putih, ketumbar bubuk, terus garam sama penyedap kayak gitu aja, udah simpel. Teman-teman kalau bikin bakwan suka ditambahi sama kunir nggak sih? Kalau aku kurang begitu suka ya, karena nanti di minyak itu jadi kuning kayak gitu loh. Aku nggak begitu suka sih, tapi ya terserah lah. Karena ini aku ngambil cara simpelnya, jadi ya wis cukup kayak gitu bumbunya ya. Baiklah, ini aku nggak pakai minyaknya Simbah ya. Minyaknya Simbah itu minyak My Hong, jadi aku nggak pakai. Ini aku pakai minyakku sendiri untuk goreng-goreng. Nah itu sambil nunggu minyaknya matang, ini aku sambil beresin sayur. Langsung ngarep tak masuk no kulkas lagi. Ya biar nggak ting blingkrah aja lah tempatnya ya, nanti kita masaknya biar enak kalau tempatnya bersih ya. Kayak gini juga bermula karena jadi TKW ya. Baiklah, lanjut yuk. Ini minyaknya sudah panas ya, lalu ini tak olah alik dulu supaya bumbunya itu tercampur rata. Dan sekiranya minyak sudah panas, langsung saja kita masukkan bakwannya. Ini sengaja tak bikin gede-gede biar cepet ya. Ngoyak waktu besti, bukan piye-piye. Ini ngoyak waktu, ngoyak jam. Takutnya nanti Simbah makan siangnya telat. Makanya aku tuh kalau mau bikin makan cemilan kayak gini tuh harus bener-bener nyempetin dan harus bener-bener ada waktu yang lenggang kayak gitu. Kalau enggak, alah keteteran dewe teko sore. Tenan rangapusi aku besti, Mas yo kerja jadi PRT itu ya. Kerjanya enggak di forsir atau enggak menggunakan on time, enggak harus on time. Tapi kalau kita enggak pinter bagi waktu ya, sampai sore nanti itu kita keteteran sendiri. Biasanya juga sampai enggak sempet istirahat karena waktunya sudah untuk apa kesana kemari kayak gitulah ya. Jadi memang meski kita itu kerja sebagai PRT itu enggak dituntut harus on time, enggak dituntut target, tapi ya tetap harus pinter-pinter bagi waktu. Nah, tiba-tiba aja ini sudah selesai masak bakwannya ya, karena emang tak persingkat videonya. Sengaja ini Simbah tak bangunin, soalnya memang sudah dari tadi tidur, takutnya nanti malam tidurnya nggak nyenyak ya, karena siang kebanyakan tidur. Itu juga di luar batas kemampuanku besti, karena Simbah ini kan masih bisa kira-kira ya. Maksudnya Simbah ini nggak bisa di... dilokne ngono ki enggak iso teman-teman. Jadi wis dinut wae kayak gitu. Soalnya nanti kalau dilokkan itu biasanya yuk malah mute dari berantakan, jadinya suasananya malah enggak enak kayak gitulah. Untuk mbak-mbak yang profesinya sama kayak aku pasti paham lah ya gimana. Jadi cara ampuhnya untuk bangunin beliau ya kayak gini, dengan dikasih apa sesuatu kayak gitulah ya. Jadi moodnya tetap baik. Kalau enggak gitu Simbah itu paling suka diajakin ngobrol, entah ngobrol apa aja wis pokoknya ngalor ngidul loh guys. Simbah panggah nang gepi panggah oke. Tapi kok dilokkan ojo bubuk terus, nanti malam enggak bisa tidur kayak gitu. Hei wes, bisa berabi semuanya. Tatanan sing mau apik iki dadi berantakan kayak gitu. Nah, ini aku juga sekalian ngicipin bakwannya itu juga supaya Simbah itu mau makan ya, teman-teman. Supaya Simbah itu ya mancing lah kayak gitu, pancingan supaya Simbah juga mau makan. Ya intinya biar Simbah itu ada kegiatan. Baik, singkat cerita ya, ini bar tak masak no komplit, terus Simbah makan siang. Dan ya cukup sekian video hari inilah. Ini Simbah sudah makan dan aman teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.